Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya membuat pola atau desain dari helmnya Mbak Rosie Solena 2017. Seperti apa motifnya? Ini ada helm yang sudah saya motif sebelumnya. Jadi ini sudah selesai, tinggal masuk ke proses pengecatan warna yellow fluorescent. Jadi saya akan membuat motif ini lagi di helm yang satunya. Saya sempat lihat ini ada beberapa ini ya, detail dari matahari, ekor matahari, kemudian bulatan dari bulatan dari mataharinya, ini ekornya dari mataharinya ya. Kemudian ada bulan sabit di belakang helm. Dan untuk membuat ini sangat lama sob. Saya sendiri menyelesaikannya setengah harian. Itu pun sebenarnya masih belum selesai karena masih menyelesaikan angka 46-nya di bagian moncong helmnya. Jadi jika kalian menginginkan helm yang polanya detail mendekati mirip dengan helm Mbak Rosie aslinya, ya kalian butuh waktu, ketelitian, dan pintar-pintar meniru dari helm aslinya. Jadi ini sudah saya motif, tinggal helm yang satunya lagi yang masih polos. Di helm sudah saya epoksi menggunakan cat epoksi warna abu-abu, kemudian saya timpa lagi dengan cat warna hitam. Kenapa kita harus ngecat dasaran dengan warna hitam? Karena warna hitam ini nantinya akan menjadi garis-garis dari matahari dan bulan sabitnya ya sob ya. Jadi kenapa helmnya harus dicat dasar warna hitam dulu? Karena pola ini yang dari masking tape ini nanti akan jadi warna hitam, karena ini sudah kemasking ya sob ya, jadi warna hitam. Kemudian untuk warna hitam yang sekarang ini yang terbuka dan tidak kemasking ini akan menjadi warna yellow fluorescent atau warna kuning stabilo. Jadi fungsinya kita membuat pola ini agar kita dapat membuat garis dari matahari dan bulan sabitnya, kemudian angka 46-nya sob. Untuk membuat pola, sobat membutuhkan garis masking tape berukuran 0,5 cm dan ukuran 0,2 cm. Untuk ukuran 0,2 cm seperti ini sob, jadi dia tipis dan kecil sekali. Dan kemudian untuk ukuran 0,5 cm seperti ini. Nah, jadi ini masih pola awal ya sob ya, masih banyak pola yang harus kalian bikin.
seperti itu. Pastikan masking tape-nya benar-benar rapat menempel pada permukaan helm. Jangan sampai ada lubang. Gunakan kuku kalian seperti ini untuk meratakan atau lebih melekatkan masking tape-nya pada permukaan helmnya, sob. Jika kalian tidak punya kuku, maksudnya kukunya tumpul ya, kalian bisa pakai bagian atas kuku, lalu kalian tekan-tekan masking tape-nya seperti ini. Ya, kita lanjut ke motif selanjutnya, yaitu sirip mataharinya, sob. Ekor mataharinya. Oke sob, jadi sudah mau selesai, tinggal angka 46 nya sob.
Akhirnya sob, semuanya sudah selesai. Sudah selesai dipola, tinggal dicat ke warna kuning fluorescent. Seperti ini sob. Nah, jadi saya tidak cutting angka 46-nya di helm karena tidak elastis sob. Jadi misal saya tempel di sini terus memakai bantuan kertas print sebagai acuan angkanya gitu, nanti hasilnya dia tidak akan begini, tidak akan mengikuti bentuk helmnya, tapi dia akan lurus seperti ini. Dia akan lurus ke sini. Jadi membuat tampilan helmnya pada akhirnya tidak mirip sama helmnya Mbah Rosi. Kalau punya Mbah Rosi kan dia ngikuti ini bentuk helmnya. Nah, kalau misalnya saya nggak pakai cara seperti ini tadi, nempelnya harus dilepas dari cutting mat baru ditempel. Nah, itu nanti dia bisa lurus kayak gini sob, bahkan melengkung ke atas dan itu kelihatannya jelek. Yap. Ya, itu saja sob. Terima kasih sudah menemani dan menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.